Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia, salam hormat. Saya WAN ZAYUHISHAM WAN YUSOFF, Certified Trainer Mahasiswa Global Academy, penulis dan juga latih ibu. Jadi, pada hari ini kita nak cerita tentang apa? Tentang impian. Semua orang ada impian. Saya ada impian, anda ada impian. Sahabat-sahabat ada impian, anak-anak ada impian, adik-adik ada impian, pakcik-pakcik, makcik, semua ada impian. Impian nak rumah, impian nak kereta, impian dapat A, impian nak duit banyak, impian nak apa lagi, impian nak badan sihat, impian nak apa lagi, ada kerjaya, ada pekerjaan yang kita mahukan, lama dah impikan tu. Persoalannya, adakah kita dah capai impian tersebut? Dah ke belum? Cuba tanya diri kita, dah capai ke belum? Kalau belum, ada asbabnya. Kau dah capai, alhamdulillah. Dan pada hari ini, saya ingin kongsikan kepada anda semua, iaitu 4 soalan yang boleh mendekatkan diri kita dengan impian kita. Ataupun 4 soalan ini, kalau kita jawab betul-betul dengan hati nurani kita, insyaAllah kita dapat gapai impian tersebut. So, apa 4 soalan tersebut? Soalan yang pertama, apa yang aku mahu sebenarnya? Tulis. Apa yang anda mahu sebenarnya? Nak apa sebenarnya kita ni? Tulis berdasarkan gerak hati kita. Kita nak apa sebenarnya? Kita bukan cerita orang lain. Cerita kita loh. Aku nak apa sebenarnya? Kalau aku masuk dalam dunia ibu penulis ibu, aku nak apa sebenarnya? Kalau kita rasa tak boleh nak buat benda lain, kenapa kita nak tahu apa yang kita nak sebenarnya daripada situ? Kalau kita tahu apa yang kita nak, maka cerahlah masa depan kita. Kalau kita masih teraba-raba lagi nak apa sebenarnya, memang gelap masa depan. Kelabu asap. Kelabu asap. Jadi, apa yang aku mahu sebenarnya? Tanya diri anda. Tulis. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang aku mahu sebenarnya? Soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Kenapa aku mahukan perkara tersebut? Kenapa? Tanya diri kita. Kita nak A. Kenapa aku nak A itu? Kenapa aku nak sangat A itu? Aku nak B. Kenapa aku nak B? Kenapa aku nak B tu? Ha? Apa? Apa sebab? Kenapa? Kenapa? Tanya diri kita. Semakin besar kenapa itu, dia punya big why itu semakin besar, maka lebih dekat kita dengan impian kita. Soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Berapa lama masa yang kita perlukan untuk dapatkan perkara tersebut? Berapa lama? Kita katakan nak A tadi kan? Ya, kita tahu dah kenapa kita nak A itu. Dan berapa lama, berapa tempoh kita berikan pada diri kita. Jangan kata minggu depan, tahun depan, tak, bulan depan, tak tahu bila. Jadi kita kena letak satu tarikh yang kita nak capai perkara tersebut pada waktu itu. Apabila kita ada due date dia, maka insyaAllah, dengan izin Allah, kita akan dapat dan peroleh benda itu. Tak mungkin 100%, 90%. Tak mungkin 100%, 50%. Jadilah. Tapi sekurang-kurangnya, kita dah capai impian tersebut. Berapa lama masanya? Itu persoalannya. Dan soalan yang terakhir, yang keempat. Bagaimana aku mahu dapatkan perkara tersebut? Ini terpulang pada diri kita. Apakah strategi yang kita nak buat? Apakah teknik yang kita nak lakukan? Bagaimana aku mahu dapatkan perkara tersebut? Bagaimana? Tanya diri kita. Cara A, cara B, cara C. Apakah cara kita ada? Berapa cara kita nak capai perkara tersebut? Kalau ada satu cara saja, okey, kita go ahead dengan satu cara saja. Kalau dua cara, kita tak capai cara A, kita cara B. Cara satu, cara dua, cara tiga, cara empat. Berapa cara kita ada? So, bagaimana aku mahu dapatkan perkara tersebut? So, 4 soalan keramat ini, insyaAllah, kalau kita dapat jawab dengan sebaik-baiknya, impian kita akan terlaksana. Moga-moga impian anda dan impian saya dapat dicapai pada masa yang kita tentukan, insyaAllah. Assalamualaikum dan salam hormat. Check it out.